Sebanyak 100 tenaga pelipat surat suara pemilu 2024 di Kota Kediri, Sumringah. Mereka mendapat honor sebagai haknya usai menyelesaikan tugasnya sebagai tenaga kerja sortir dan lipat surat suara pemilu 2024. Hasilnya rata-rata mereka mengantongi uang sebesar 2,5 juta hingga 4,9 juta rupiah setelah menjalankan tugas sejak 4 Januari 2024 lalu. Komisioner KPU Kota Kediri Muhammad Wahyudi mengatakan jumlah honor yang dibagikan berdasarkan jumlah surat suara yang terlipat. Jumlah itu tidak termasuk pada surat suara rusak maupun yang mengalami kesalahan pencetakan. Menurutnya, rata-rata pekerja sortir dan lipat surat suara mendapatkan honor sebesar 2,5 juta hingga terbanyak 4,9 juta rupiah. Wahyudi mengaku selama proses pelipatan tidak ada kendala berarti, meskipun ada faktor lain lantaran panasnya gedung karena atapnya terbuat dari seng. Namun KPU Kota Kediri telah berupaya meminimalisir dengan menggunakan blower kipas. Jadi tadi pagi tanggal 19 Januari ini kami membayarkan honor untuk petugas sortir lipat, yang mana untuk honor itu untuk surat suara presiden dan wakil presiden kita honor per surat suara itu Rp200, kemudian surat suara lainnya untuk DPD, kemudian DPR di provinsi, kabupaten dan DPR RI serta DPD itu kita menghonornya satu lembar surat suara itu Rp266. Nah, dari situ tadi kita mau menyampaikan kepada mereka itu ya ada yang dapat sekitar 2.500.000 dan ada juga yang sampai di angka 4.900.000 tergantung perolehan mereka dalam proses sortir lipat tersebut. Setelah menyelesaikan tahapan sortir dan lipat surat suara, kini KPU Kota Kediri kembali memulai tahapan berikutnya yakni perakitan kotak suara. Dari Kediri, Yanuar Dedi, KSTV.